Ojo cemacem mampir travel telo. Kadung kumat, mbok, 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 mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Kita ketemu lagi di channelnya Travel Telo, oke? Video kali ini Travel Telonya mau muat lor, mau muat, tapi muatnya itu barang berat, bukan barang atos, juga bukan barang yang panjang lebar lor, seperti yang di video-video Travel Telo sebelumnya, oke? Kali ini mau muat apa lur, penasaran? Kita saksikan aja videonya Travel Telo lur, oke? Dimanapun teman-teman berada, semoga dikasih kesehatan lur, panjang umur, rezeki banyak, segala sesuatunya diberi kemudahan lur, oke? Jangan lupa lur di subscribe lur ya, channelnya Travel Telo, di like dan di komen lur. Ya tambah berkembang, ya tambah semangat buat konten-kontennya lur, oke? Kita saksikan videonya lur. Oke. Udah nyampe di Masjid Baitur Rojak Citralen, Surabaya lur. Kali ini Travel Telonya muat yang spesial. Nanti teman-teman tahu sendiri lur ya, muat apa nanti. Ini perjalanan ke lokasi. Perjalanan ini penuh dengan halangan. Ini habis hujan teman-teman semua, jalannya basah. Ya disyukuri aja lur, dikasih hujan alhamdulillah. Keren mek, keren mek, boys. Nah, oke, kita nyampe Dapur Deka. Muatnya di sini, lur, Dapur Deka. Ini alhamdulillah Travel Telonya dapat muatan. Ini udah dinaikkan. Muatan ayam panggang, lur. Ayam panggang, lur. Alhamdulillah muat ayam panggang. Saya bukakan, lur ya. Oh, nanti aja di kabin, lur. Jumlahnya ini ada 70. Jumlahnya 70 kotak, lur. Nih. 70 kotak di Dapur Deka, lur ya. Dapur Deka. Dapur Deka Jalan Lontar Baru. Sambi Kerep Surabaya. Oke. Okay?
jelas lor ya. Ini masakannya luar biasa lor, enak sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan ngirim lor. Kita masuk kabin. Nah ini, alhamdulillah trepetelonya ini dapat muatan ayam panggang lor. Didelok sik lor ya, dilihat dulu ini ayam panggangnya gimana. Wih, angele, angel, angel. Oke, oke, mantap lor. Ini digratisi dua, ini dua kotak. Beli 70 digratisi dua kotak lor, mantap lor. Isinya ada ayam kampung satu, telur asin, sama ini sayurnya, ini juga ada nasinya, nasi kotak lor ya, udah dibungkusin seperti di chicken itu lor. Saya aja nggak pernah makan chicken lor, karena orang desa lor. Bungkusnya dapur DK, rasanya mantep, regane murah banget, 100% produk Indonesia masuk lor ya. Ini saya muat, bukan muat yang keras-keras lor ya, bukan muat yang panjang-panjang, juga tidak muat yang berat. Ini saya muat, disuruh muat, disuruh ngambil ayam panggang kotak lor. Oke, kita lanjutkan perjalanan lor. Jangan lupa selalu dukung channelnya Trepetelo lor ya, dengan cara ditonton sampai mentok full, juga di subscribe, like dan komen lor, biar tambah semangat, biar tambah berkembang channelnya Trepetelo lor. Oh ya, satu bungkus ini macem-macem harganya lor, ada yang 16.000, ada yang 18.000, kalau yang ini ada telurnya ini 19.000 lor. Jadi beda-beda tergantung permintaan, katanya di katanya itu lo bosnya, katanya kasirnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lur. Ini spesial lur ya, muatnya bukan muat yang keras, gak muat atas-atas lur. Ini muat panganan, muat makanan, muat makanan ayam panggang DK, mantap 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 mantap, keren keren ya. Dinikmati aja lur, apa adanya muatannya, muat ayam panggang oke, muat tinggi oke, muat ringan oke, pokoknya oke semua lur, karena ini posisi sepi semua, muatan sepi lur. Biasanya saya OTW ke Madura, di biasanya ke Madura itu satu minggu 2 PP lur, karena ini sepi, kota-kota juga sepi, muat seadanya aja lur, dinikmati, disyukuri lur. Yang penting halal. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, yang penting nyampe. Mengkone banter-banter wah, ayam panggangnya buyar lur, ayamnya pucul kabeh, mencelat kabeh lur, banter-banter lur. Mudah-mudahan selalu dukung terus channelnya Trepetelo lur, karena Trepetelonya
hampir putus asa ini, hampir putus semangat karena ada yang mengganjal, karena ada yang mengganjal. Memang sekarang BMW lagi sepi semua lho ya, muatan sepi, kerjaan juga sepi. Saya juga sampai heran ini, sepi semua. Memang sekarang lagi sepi lho ya, semua sepi, kerjaan sepi, muatan juga sepi. Ya alhamdulillah disyukuri, Pak Detelonya masih dikasih muatan ayam panggang. Masuk. Lumayan loh, daripada nggak ada sama sekali. Buat beli rokok sama beras. Boys. Ojo cemacem ambil repetel lo. Kadung kumat, mbok. Pesawat ae kalah lur. Nek kumat medeni, kumate drepetelo medeni lur. Kalau kumat drepetelonya bisa lari 140 kilo lur. Ditol sama di Suramadu lur. Saya larikan 140. Alhamdulillah masih bisa. Tapi ya itu lur, takut. Pelan-pelan saja, yang penting sampai tujuan. Karena yang dimuat ini spesial. Spesial. Gak ada yang lain. Sambil menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan, oke? Banyak sekali supir-supir atau driver-driver itu yang resuloh lor, yang sambat dikarenakan muatan sepi. Ada muatan murah lor, nggak nutut, buat solari aja nggak nutut. Banyak yang komen di grup Brevetelo lur, ada muatan cuman murah meriah, untuk beli solar aja pas. Karena keadaannya seperti ini, perusahaan juga sering merugi, jadi ya mau gimana lagi ya. Jadi cukup sekian video perjalanan muatnya yang spesial, bukan muat yang atos-atos, bukan muat yang keras-keras, tapi muatnya panggang ayam lur, mantap. Ya wis sudahlah lur ya, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, juga terhibur lur. Apabila ada kata-kata atau video yang salah, saya mohon maaf lur. Ini hanya untuk hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telo. Oke. Kalau aneh gagal.